Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Dekukur Alam. Jadi di pagi hari ini teman-teman, saya sudah sampai di lokasi ya. Dari rumah tadi saya berangkat sekitar jam 6 lah ya. Jam 6, jadi sampai kemari saya jam 7 pagi ya teman-teman ya. Jadi memakan waktu dari rumah sampai kemari itu 1 jam ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya tahu lokasi ini ketika saya memancing ya teman-teman ya, sama teman-teman saya. Jadi di rawa-rawa ini kemarin saya mancing banyak ikan betiknya. Jadi di saat saya mancing itu saya mendengar suara tekukur di sini sangat banyak teman-teman ya, dibandingkan di daerah kampung saya sana ya. Makanya setelah saya selesai mancing, jadi saya langsung berangkat kemari lah keesokan harinya ya teman-teman ya. Karena di sini saya dengar kemarin tuh suara burung tekukur cukup bagus-bagus ya teman-teman ya. Makanya saya tergiur kemari dan langsung terjun ke lokasi ini. Oke lah teman-teman ya, jadi di pagi hari ini kita lanjut memasang dulu ya. Yuk lanjut teman-teman. Hello.
Aduh. Kena, guys. Waduh, di ujung jari kena nih ya. Wah. Ini tadi suara ini suaranya sangat keras ya, teman-teman ya. Si kampret nih habis digibali sama dia. Tengok nih, teman. Jarinya yang kena nih, ha. Ini lokasi mikat kita ini di Pantai Labu, Desa Regemu ya, teman-teman ya. Pas di ujung jari nih kenanya, teman-teman ya. Ini susunan burung, kalungnya cukup rapi ya, teman-teman ya. Ekornya juga selapis ini burung. Kakinya nih sedikit merah udang ya, teman-teman ya. Jadi ini suaranya tadi cukup keras. Tadinya dia ini udah turun juga ya, teman-teman ya. Pertama kali dia mungkin entah lihat kamera, entah cemana ya. Makanya dia langsung naik lagi ke atas. Nah, ini kita tengok dulu posisi burungnya ya, teman-teman ya. Kita akan kasih tahu teman-teman semua burung ini ya, biar teman-teman semua bisa lebih lihat jelas ya. Nah, ini burung tadi suaranya mersi deras ya, teman-teman ya. Nah, ini kalungnya juga cukup rapi. Matanya juga cantik ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi kaki ini sedikit merah udang ya, teman-teman ya, warna kakinya nih ya. Nah, seperti ini dia. Luar biasa ya, teman-teman ya. Ini akan coba kita rawat dulu di kandang tawanan ya, teman-teman ya, atau kandang bulat dulu. Biarkan dia beberapa bulan dulu, nanti kita rawat. Setelah dia nanti udah bunyi, baru kita masukkan ke sangkar layang ya. Karena ini kalungnya cukup bagus ya, teman-teman ya, susunannya ya. Ah, sangat rapi nih kalungnya ya, susunan dia. Suaranya sangat deras. Jadi di lokasi ini kami cuma berdua ya, teman-teman ya, berangkat ya. Ini sama Iqbal. Ini lagi katanya nih mau belajar mikat ini katanya nih. Udah mulai tergiur deh sama suara tekukur ya. Jadi ini tadi burung, teman-teman. Ini datangnya dari sana ya, teman-teman ya. Wah, dari pohon birah yang kecil itu ya. Jadi dia menembak kemari. Nah, setelah itu barulah dia turun tadi pertama kali ya. Pertama kali turun kemari, mungkin kena lihat kamera ini burungnya kan. Jadi dia naik lagi. Setelah itu selang beberapa menit, dia terus main kemari dan kemari ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini tadilah ditekan sama pikat kita, dia nggak tahan, langsung terjun dia kemari ya. Nah, di sinilah dia sebentar tadi menghantami apa pikat kita ya. Dan akhirnya ini burung berhasil kita tangkap ya, dengan hasil susunan kalung yang cukup bagus, teman-teman. Oke lah, teman-teman ya, sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkunjung di channel Dekukur Alam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.